Dengan kedudukan yang begitu baik daripada China yang berjaya untuk mengetahui di manakah keberadaan yang baik untuk mendapatkan dua orang pemain ini. Saya rasa selepas ini akan ada satu kejatuhan dilaksanakan oleh diri beliau. Ya, bom yang tepat ke bawah. Tapi bantuan tiada. Satu orang pemain berjaya itu diangkat kembali. Nyawa tiada. Andrew Sestala Vista. Silapan mungkin sedang terjadi. Salah seorang saja lagi pemain yang tinggal. Sestala Vista menunggu dan menerima kematian mereka dua kali berturut-turut tanpa sebarang markah. Mungkin ada killan yang saya lebih tahu tadi. Asli tak ada. Tak ada, sebab dekat sini mereka berlawan. Walaupun dah berapa lama mereka tak main, kekuatan mereka di sini memang on top. So Imi yang tajam, gameplay yang mantap, dan saya yakin lah Godak tu boleh lagi diangkat tanpa ada masalah, sebab mereka ada power pemain yang masih lagi boleh. Masalah dia Kermi, minggu satu, minggu dua, kau tahu tak, nonging ni, aku boleh-boleh macam, oh, ini team veteran ni kan? Godard, Martin dengan G9 lagi, Exozip kan? Exozip pernah main untuk Time Entertainment dulu. Ya. Yeah. Bila aku tengok macam, tak boleh section point. Poster, okay. Dia, extraction point mungkin semuanya dah habis, dah diguna pakai, tidak tiada. Exozip juga commit di sini, nonging. Mereka datang satu-satu. Dapat Exozip ni. Ui, memang sedap lah game ini. Memang game baik untuk Sestala Vista. Betul. Tapi Sol, saya tiba-tiba rasa ragu-ragu, Sol. Minit. Minit, Sol. Adakah mereka sedar atau tak sedar? Tak, perkara ini jangan kejar lagi dah, bang. Balik je. Saya begitu takut. Satu minit sahaja lagi. 50 saat. Tapi aku tak pasti sama ada kalau seorang dapat exit. Kalau tak selaku, mata dia masih lagi akan dikira. Cuma loot dua orang ni lah yang bazir. Loot tu akan burn. Tapi nanti kita akan tengok lah. Kita punya overall standing.